Halo teman-teman penikmat game gratisan. Ya, seperti biasa, tiada hari tanpa game gratis dari Epic Games. Dan di hari ini, kita kedatangan ada satu game gratis lagi yang berjudul Moving Out. Kalau kita lihat dari genrenya ini, bergenre casual, party, ada fitur co-op juga, dan bisa single player juga. Seperti kita bakal menjadi kuli. Oh, kuli yang ngangkat-ngangkat barang-barang pindahan dari rumah orang. Sepertinya begitu. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, jadi di game ini kita bakal menjadi kuli. Ya, kita bakal mengangkut barang-barang untuk pindahan rumahnya orang. Ya, jadi kita bakal menjadi kuli di game ini. Oke, kita bakal langsung aja coba gameplaynya seperti apa. Misi pertama kita berada di Holly's Home. Kita berada di rumahnya Holly, oke? Oke, kita bakal coba teman-teman. Oh ya, di sini ada rankingnya juga. Kalau kita berhasil mindahin barang dengan cepat, misal di bawah waktu 2 menit 25 detik, kita bakal dapat gold medal. Ya, seperti itu. Oke, kita bakal coba langsung aja. Oke, kita bakal mulai di rumahnya Holly. Oke, ayo mulai. Iya, yeah. Oke, cepet-cepet. Kita harus mindahin barang-barang yang ada tanda birunya ini. Ya, itu. Ya itulah pokoknya, sebentar. Ayo bawa keluar sofa ini. Oke, kita pindahin ke truknya ini teman-teman. Ayo naik. Iya, oke. 1/14. Apakah kita bisa mendapatkan? Bisa dipecah cuy. Anjir, kulinya barbar cuy. Apakah kita bisa mendapatkan gold medal di sini? Tapi sepertinya kita nggak bisa. Ya, kita semampunya aja. Oh ya, di sini kalau bisa kita apa itu mindahin barang dari yang ukurannya paling gede dulu, baru terakhir barang-barang yang perintilan yang kecil-kecil. Oke, kita loncat aja. Iya, wow. Oke. Kita baru mindah 3 barang, baru ngangkat 3 barang. Apakah kasur ini? Oh, kasur anjir. Ah, gede banget nih. Oh no. Ayo. Astaga, gimana ini cara bawa keluarnya? Gimana ini? Oh no. Oke. Kalau kasur kita harus lewat pintu, kita nggak bisa loncat jendela teman-teman karena memang nggak bisa. Oke, ayo naik. Kasur kita taruh sini aja, oke? 4/14 anjir kentut cuy. Oh ini juga dibawa kah? Wow, oke. Barang-barang perintilan kita taruh di bagian dalam aja. Oke, apakah ada barang besar lagi? Oh ada ini microwave. Oke. Wow, barbar cuy. Anjir masih nyantol lah. Apa itu? Colokan ya. Langsung ditarik sama kuli kita. Kuli super cuy. Bisa loncat gak ya? Anjir, gak kuat. Kita harus lewat pintu. 6/14. Ya, kita gak mungkin bisa dapat apa itu gold medal. Oh ya, di game ini kalian juga bisa main co-op. Main bareng temen kalian. Jadi pastinya bakal lebih mudah. Ayo, oke. 7/14. Kurang 7 lagi. Kita baru setengah perjalanan teman-teman. Oh, ada TV. Tarik. Oke, mantep cuy. Kita nggak bisa dapat gold. Oke. Mana lagi cuy? Mana lagi? Radio kah? Radio. Oh, meja beserta radionya. Astaga. Ayo, keluar. Oke. Oh, meja yang di sebelah kanan tuh juga yang ada tanamannya. Oke. Waktunya. Kita nggak bisa dapat gold. Anjir, mentok kah? Sebentar. Anjir, berantakan banget. Ya, tapi setidaknya meja yang di atas itu udah aman, jadi nggak apa-apa. Oke, kita ambil ini, meja yang ini. Oh, apa itu? Silvernya 3 menit 10 detik. Sepertinya kita juga nggak bisa, teman-teman. Ayo dong, naik dong, anjir. Oke, naik. Ayo, naik. Oke, tinggal 4 barang lagi, teman-teman. Mana itu? Radio. Kita loncat aja, iya. Ini kulinya barbar cuy. Kita nggak cuma apa tuh mindahin barang, tapi sekalian ngerusak rumahnya cuy. Kurang 3 barang lagi teman-teman. Oh ada ini, ada tandanya. Oke, si microwave ini. Bukan sih, apa itu? Bread toaster. Ya itulah. Oke, kita taruh di bagian dalam barang-barang perintilan ini. Oke, mana lagi? Oh itu, ada tandanya. Oke, kotak ini. Oke. Oke, kalau barang kecil ini kita bisa langsung loncat. Yeeha. Oke, kita taruh di sini. Dan tinggal satu lagi di halaman. Oke, kita nggak bisa dapat silver. Kita cuma dapat bronze, teman-teman. Oke. Ayo dong, ayo naik. Oke. Woo! Employee of the day. Oke, anjir. Walaupun barang-barang kita berantakan, tapi setidaknya udah selesai. 14 barang sudah kita masukkan ke dalam truk.
Oke, misi pertama kita cukup berhasil. Dia bisa dibilang cukup berhasil. Nggak buruk-buruk banget lah ya. Kita masih bisa dapat bronze. Aku nggak tahu kalau di atas 5 menit apakah kita gagal atau nggak. Oke. Oh, bonus objective unlock. Break the window, don't break the window. Oke. Oke, kita bakal coba main misi yang lain. Mungkin kita ke rumah orang lain habis ini. Oke. Oh. Oh, such a grief move earlier. Oke. They love your work. Oh, suka loh. Walaupun kita jadi kuli barbar, tapi orang rumahnya suka, cuy. Oke. Oh, kita nggak cuma mindahin furnitur, tapi kita menggerakkan hati mereka. Oke. Oh, pepperoni palace. I love something for you in giant floating gift box. Oh, oke. Kita berarti harus ke rumah pepperoni. Oh, oke. Oke, kita kesini teman-teman. Apakah bakal sulit? Oh, sebenarnya bakal lebih sulit karena kita lihat dari waktunya itu lebih lama. Goldnya butuh 4 menit. Jadi mari kita coba. Yeha. Oke, aku penasaran. Oke, ya karena game ini bisa co-op, mestinya bisa lebih gampang kalau kalian main 2 orang. Oke, seperti biasa kita nanti nyari barang yang, kalau bisa yang lebih gede ukurannya, yang paling gede kita masukin dulu ke dalam truk teman-teman, biar nanti perintilan itu gampang. Oke, mulai. Oke. Iya, kita hancurin pagar-pagar ini. Oh, barang besar mana yang bisa di, oh ada sofa. Sebentar, ini kita geser aja. Di belakang juga ada pintu menuju taman, mungkin kita bisa lewat sini teman-teman. Ayo dong, jalan. Oke, lolos. Oke, oh no, lepas. Ayo dong, tarik. Ayo, kuli. Ayo dong, tarik dong. Anjir, nyangkut cuy. Astaga, gimana ini? Oh, waktunya terus berjalan. Oh no, anjir. Gimana sih mindahin barang ini? Ayo dong, keluar dong. Oke, udah keluar kayak setengah, udah keluar setengah. Nah. Oke. Kamu menyingkir dulu barang-barang, oke. Anjir, kita mindahin sofa ini udah hampir ngabisin waktu 1 menit, teman-teman. Ayo dong, naik dong. Ayo, lewat sini. Ayo, kuli super. Posisinya hancur banget, anjir. Oke, kita rapiin dulu. Oke, ini mepet. Oke, ayo cepet. Oke, mepet. Oke, udah. Kita hancurin ini. Astaga, kasur. Kasur enaknya lewat mana ya? Lewat pintu kah? Anjir, ada kura-kura. Oke, kita lewat sini aja, teman-teman. Ayo dong. Oh, nyangkut. Oh, oke. 1 menit 15 detik. Ini kura-kura ngapain sih ikut terus? Oh, sebentar. Oke, sebentar. Kita rapiin posisinya, cuy. Biar nanti barang-barang yang lain bisa cukup. Oke, udah 1 menit 30 detik. Anjir. Meja. Oh, ini kotak ini. Kita langsung loncat aja. Iya. Ayo dong, keluar dong. Anjir. Oh. Oke, kita taruh di atas aja. Ya, barang-barang perintilan enaknya bisa ditaruh di atas barang-barang yang berukuran besar. Jadi bisa menghemat tempat, teman-teman. Oh, meja ini. Oke, kita bawa keluar. Kayaknya kita nggak bisa dapetin gold karena main single player. Sepertinya cukup susah. Jadi, sebentar. Oh, ini bisa kita masukin ya? Oh, nggak bisa, oke. Mungkin kita bisa target buat dapetin apa tuh yang silver aja kalau bisa. Mana lagi? Yang bisa dipindahin mana lagi, cuy? Oh, ini kotak. Oke, kita langsung ke ruangan sini. Kita tembus. Loncat. Iya. Oke, kita taruh. Mana lagi? Baru 5 per 14 di sini. Oke, apakah di taman? Oh, radio. Oke. Ayo cepet. Ayo kurir. Kurir super. Apa ini kurir apa ini? JJN. Iya. Astaga. Oke. Baru 6 per 14. Mana lagi? Oh, ini nih. Oh, ada apa tuh sofa ini? Ini cukup besar. Oke. Kalau bisa yang besar-besar kita bawa dulu, teman-teman. Oke, kita taruh di ujung sini aja. Sebentar. Dirapiin. Ya, ini kalau apa itu kita main single player sepertinya cukup susah kalau mau dapetin gold medal di sini. Mana lagi, cuy? Di ruangan ini kah? Mana, cuy? Baru 7 per 14. Oh, ini nih. TV. Oh. Oh, oke. Oke, apa ini? DVD player kah atau apa itu? Oke. 3 menit masih kurang 6 item lagi. TV. Iya. Langsung cabut. Oke.
Ayo dong, naik. Oh, berat. Kalau kita bawa barang yang semakin besar, kita nggak bisa jalan maju, jadi harus jalan mundur buat ngangkatnya. Mana lagi, cuy? Mana? Oh, ini. Oven. Oh, masih nyantol. Langsung ditarik sama si kurir barbar, super barbar. Oke. Okay. Oh, no. Oh, astaga. Itu kalau di real life, barangnya pasti rusak, cuy. Jatuh dari truk. Tinggal 4 item lagi. Mana, cuy? Mana? Ini kah? Oh, bukan. Mana sih? Kamar mandi? Oh, ini. Kota ini. Oke, kita lewat pintu sini. Iya. Ayo loncat. Iya. Oke. Tinggal 3. Ah, kita nggak bisa dapat gold. 3 item lagi. 3. Mana? Anjir, mana sih? Oh, silvernya 5 menit 20 detik. Oke, di mana? Anjir, mana lagi sih? Sebentar. Oh, itu. Ya, aku juga baru inget. Oh, kulkas. Astaga, aku baru inget kalau ada barang yang sisa kita bisa sebentar, pencet key. Ya, pencet key buat apa itu? Nunjukin di mana barang lokasi barang itu ada di mana. Oke. Sempat enggak ya? Oke, kulkas sudah masuk. Ayo, 5 menit. Oke. Mana lagi? Oh, ini panggangan. Oh, bukan kursi. Oke. Oke, ayo cepat kurir cepat. Kurir si pas. si ce. Oh no. Oh, oke. Okay. Ayo, oke. Okay. Tinggal satu barang terakhir. Oke. Sempat enggak nih? 20 detik lagi. Oh. Ayo cabut. Oke. Okay. Oke, okay, 5 menit. Oke, okay. Sempat, cuy. Dapat silver kita. Dapat silver. Yeah. Oh. Wow. Oh, dia ngomong kura-kuranya ngegigit kita. Wah, oh. Oke. Ayo lagi itu. Oke. Sebentar, di sini kulinya kita pakai kuli cewek ya. Aku nggak tahu di awal tuh kita bisa pilih karakter apa enggak. Atau ini sebenarnya cowok tapi rambutnya panjang, aku nggak tahu. Oke, setidaknya kita udah dapat silver medal. Wow. Oke, okay, wow. Sejauh ini cukup menarik ya gameplaynya. Aku baru nemu game apa ini? Nyebutnya apa ya? Kan kurir ya, kayak kuli. Ya, game kuli, game angkut-angkut barang yang seperti ini cukup unik kalau menurutku. Aku baru nemu gameplay yang seperti ini baru-baru ini, baru game ini. Moving out. Oke. Okay. Wow. Misi kedua kita udah beres, teman-teman. Jadi mungkin sekian aja gameplay singkat dari Moving Out. Sekian aja preview singkat dari Moving Out. Aku sendiri belum pernah nemu game yang karakternya itu kita jadi kuli angkut-angkut barang kayak gini, cuy. Ya, gameplaynya simple tapi seru banget. Ya, ciri khas game-game casual gitu. Apalagi kalau kalian main sama temen kalian pasti jauh lebih seru. Untuk grafik ya, namanya game casual, biasa memang fokus ke gameplaynya biar bisa lebih fun waktu dimainin. Jadi grafiknya menurutku standar lah ya. Ya oke. Dengan size yang cuma 700 megaan, menurutku kalian kalau lagi pengen main yang nyantai, nggak banyak mikir, nyari seru-seruan doang, game ini sangat direkomendasikan. Dan jangan lupa jam 11 malam nanti, teman-teman, masih ada misteri game lagi dari Epic Games. Ya, aku juga penasaran, kita bakal dapat game bagus apa lagi hari ini atau malam nanti? Oke, jadi sekian aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.